Hai, sekarang kita lagi ada di Lembah Harau. Di Lembah Harau, masih di Padang. Kita agak enak badan soalnya tadi gak tahu lagi gak fit hari ini. Jadi sekilas aja sih ya. Sebenarnya di sini indah banget, kayak lembah gitu ya, pegunungan. Dan di sini tuh kayak lembahnya, di sekelilingnya tuh kayak ada bukit-bukit bebatuan yang biasanya kalian tahu Gunung Purba di Jogja. Nah, itu terdiri dikelilingi kayak itu apa? Pegunungan dengan batu-batuan gitu yang biasanya dibuat panjat tebing. Nah, dan kemudian di sini itu sebenarnya yang utama sih itu ya apa spotnya sih itu. Jadi indahnya tuh beda sih ya. Jadi kan soalnya di sini tuh biasanya kita lihat kita manjat itu kita ke atas udah kan. Nah, di sini kita tuh kayak dikelilingi itu bebatuan kayak gitu. Jadi ya seperti apa ya? Ngeri juga kalau lihatnya itu. Karena memang di samping indah tapi kalau lihatnya ngeri gitu, tinggi gitu kan. Dan di sini tuh ada wahananya, wahana kalau di Pati mungkin aku kenalnya tuh bebek-bebekan. Biasanya kalau di sini tadi itu pedal air atau apa gitu loh. Jadi kayak bebek-bebekan gitu di danau. Ya seperti itu sih. Jadi aku lebih suka ke pemandangannya karena aku takut banget kalau naik-naik wahana-wahana kayak gitu. Kita explore yuk. See you. Sekarang kita lagi berpindah tempat dan kita wahananya ganti di air terjun. Nah, ini kita mau cobain handbook khas Korea. Annyeonghaseyo. Ini nanti kita pakai ini. Jadi yang kita terus ya. Tara, sekarang kita sudah pakai handbook khas Korea. Nah, nih. Udah kayak uni-uni belum? Udah kayak gelap. Dinasti Joseon belum? Nah, ini kalau pakai top ini udah termasuk propertinya. Juga payungnya juga. Kemudian ini satu itu ya, satu untuk foto ini nyewa satu pasang ini 35.000. Nah, seperti ini. Cuy ya. Nanti kan foto kita. Karena memang udah terkenal banget di media sosial Instagram dan lainnya. Dan emang beneran indah banget kalau sembilannya. Aku terkesan sama kayak danau alamnya. Dan penasaran kan? Lihat aja. Ya, sekarang lagi ada di Kelok 9. Kalau kalian datang ke Padang, jangan lupa untuk mengunjungi Kelok 9 karena ini memang sudah tempat yang harus kalian kunjungi. Dan jangan lupa masukkan di list kalian, ini adalah